guys, kembali lagi channel Wyanix Gaming. Di video kali ini kita bakal mengantar truk puso ini guys di map desa ya. Hari ini gua pakai mobil Udi Quester. Langsung aja kita hidupin mobilnya ya. Oke. Let's go, kita berangkat coy. Yap. Wish, hampir saja kena serempet sama mobil yang lewat. Gua nggak lihat tadi. Ini map desa dulu pernah kita mainin, cuman nggak sampai habis guys. Memang sih nggak luas ya mapnya ini, tapi seru. Di sini banyak jalur yang ekstrim. Nah, di sini spionnya agak ngebug sedikit guys ya. Teman-teman bisa lihat di sini spion bagian atasnya ini nggak berfungsi ya. Itu dia kelihatannya lagi di garasi atau di dealer ya. Tapi nggak apa-apa, dah keren ini modsnya, mod Udi Quester. Buatannya Rindrai, Om Yuli, Yuli Indrayana ya. Oke, ini sampai daerah mana nih? Gua nggak ngerti nih, nggak ada tulisan. Tapi kita tetap lanjut ya. Wah, ada Avanza nyebrang. Santai Pak, ini nggak bisa oleng truk ini. Dia belok ke kanan. Ini kita lurus ya. Awas, ada polisi tidur Pak. Santai. Wih, deh. Ternyata di sini udah azan aja guys ya. Jam berapa ini di sini nih? Coba kita lihat jamnya. Oh, 12:30, wajar aja. Jam 12, 12:30 udahan ya. Pantas aja guys di sini ya. Lanjut kita arah ke sini nih, kayak nggak ada trafik ya. Orang-orang pada belok sana tadi nih. Oke deh, nggak apa-apa. Meskipun di sini nggak ada trafik guys ya, kita lanjut ya. Sebentar dulu guys, gua setting kamera ini. Setirnya nggak kelihatan, nanti teman-teman pada protes lagi. Nah, setirnya udah gua tinggiin ya. Kita lanjut lagi. Di sini benar-benar nggak ada trafik yang lewat guys. Gua nggak ngerti nih ya. Kenapa ini coy? Kok sepi di sini? Atau mungkin di sini ada jalur yang kayak jalur proyek gitu guys. Gua ngerti ya, waktu kita di map NSM itu jalurnya jalur proyek, nggak ada mobil lewat. Nah, ternyata di sini kayak gini guys. Jalurnya ini jalur batu ini ya. Awas, Pak, bisa lewat nggak ini kita nih? Widih, tapi kita udah pakai ban off-road. Santai, Mang. Widih. Meskipun ban off-road, tapi di sini yang nyangkut sasisnya, guys. Jatuh. Coba mundur dulu. Waduh, nyangkut, coy. Ini nyangkut. Ada batu ya. Kita teleport aja kali. Susah banget nih jalannya di sini guys. Yap, karena nyangkut di situ ya. Ini kita bermuatan mobil factor nih ya. Langsung aja. Waduh, ada apa lagi nih? Ini ada tukang ojek yang lagi nunggu klien ya. Gua ngerti nih. Ini jembatannya kayak gini guys. Jadi ini mungkin penyebabnya trafik gak lewat sini ya. Pelan-pelan Pak. Mobil udah siap off-road ban ya. Tapi jalurnya kayak gini nih. Jembatannya kayak jembatan pump RBR. Widih, mengerikan. Coba interior. Tuh, setapak guys. Oh my god, mengerikan sekali coy. Bawahnya ada sungainya, luas banget ini sungai atau apa nih guys? Sungai ya ini ya. Widih, ngeri coy. Gila, bannya gede banget ini. Pakai ban off-road. Santai. Wih, ada bolong-bolong juga tuh. Tapi di sini jembatannya nggak goyang-goyang kayak di map RBR itu, kalau dilewati gerak dia. Kayak papannya mau ngegeser gitu guys ya. Ini enggak ini. Ini kenceng banget ini jembatannya. Jadi aman dah.
bisa ngebut pun nggak apa-apa di sini kayaknya ya. Wih deh, ada yang nyangkut. Oke. Kita lanjut lagi, coy. Ternyata di sini jembatannya kayak jembatan alternatif gitu guys ya, jembatan sementara ya dari kayu gitu. Jadi mobil pada nggak lewat sini nih. Ini jadi sepi jadi nih. Dan batunya kayak gitu aneh nih di tengah jalan. Ini batu bikin mobil kita nyangkut tadi guys ya. Oke, karena di sini nggak ada trafik, kita ambil kanan, kiri, kanan dah nggak apa-apa ya. Bebas di sini kita. As. Tuh jalurnya kayak gini, pantas aja nggak ada yang lewat, coy. Ya. Kita ngebut di sini juga nggak apa-apa nih. Nggak ada yang lewat, coy. Tapi nggak tahu dah kalau di map desa ini apakah ada hantunya kayak di apa namanya? Map di NSM atau MII ya. Nah, teman-teman, ternyata di map ini ada desa Kendari, guys. Kendari itu desa yang KKN itu bukan ya, guys? Gua gak ngerti. Kita ambil kanan aja, di sebelah kiri ada pagar. Tuh, jalurnya kayak gini, coy. Wih, jalur off-road, coy. Wah, balapan, Pak. Tuh, guys. Ini gak beda jauh, jalurnya kayak di jalur proyek map NSM. Dan di sini nyangkut, coy. Gak bisa dipaksain ya. Kita goyang setir. Ternyata bisa. Pelan-pelan, santai. Ini kalau pakai bus udah hancur semua di sini mungkin ya. Ada punya langsung naik, coy. Fusonya warna hitam, keren juga nih. Biasanya fuso warna oranye, tapi sekarang UD-nya warna oranye nih. Wah, jalurnya ekstrem banget. Waduh, nyangkut, coy. Oke. Pelan-pelan pasti bisa. Bener-bener ekstrim jalurnya kayak di jalur jalan proyek gitu ya. Wih, nyangkut gitu. Padahal jalurnya gak nyangkut, guys. Tuh, apa yang nyangkut ya? Wih deh, nyangkut, coy. Ternyata itu, guys. Yang besi itu nyangkut ya. Belum masuk. Oke, kita ambil kanan dikit. Nah. Oke. Lanjut lagi kita, coy. Juga benar ekstrim jalurnya, coy. Ngeri banget nih, sebelah kanan ada pagar kayak gitu. Mantap saja di sini nggak ada yang lewat. Jalurnya mengerikan. Ini kita pakai ban offroad yang tinggi, kesulitan juga ya, lumayan ya. Tadi tuh sampai gasung-gasung. Leng. Di sini lebih serem lagi di jalan ini. Oke, gas habis. Gila, coy. Kena damage, coy. Nggak bisa dikebutin ini. Batuknya yang gasuk. Wih, kalau pan over kayak gini masih bisa ugal-ugalan. Tuh. Wih, batuknya ini yang bikin nyangkut ya. Kalau nggak ada batuknya lancar. Pohon-pohon pisangnya masih natural banget ini. Wih, batu lagi di sini. Patah gara-gara batu, coy.
Kok ngesek-ngesek itu dari mobil kita. Banting-banting sampean guys. Udah habis nih kayak ini. Tinggal jalan yang ada batu-batu kayak gitu. Oke, kita lanjut gas. Wah, sebatu lagi nih, Pak. Wih, GG benar sopir ini. Batu lagi. Wih, jalannya kayak gini udah parah. Gila, coy. Awas, Pak. Kita ambil kiri habis. Oke, siap. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ini jalurnya ekstrim nih. Banyak gede-gede kayak gini tuh masih nyangkut guys tuh. Apa yang nyangkut coba? Kepater ya, Pak. Pak gigi satu. Gigi satu baru bisa jalan. Gigi dua nggak mau jalan tadi. Berat. Oh, nggak bisa. Jalur yang belum pernah kita lewati pakai Hino itu guys ya, lupa gua. Ciupui nama daerahnya sini. Kita sampai di Ciupui. Kita parkirnya di mana, Pak? Masuk ke dalam sini kali ya. Ntar gua muter di sini coba ya. Wih, hampir aja kena kayu. Op. Nah, kita parkir di sini aja nih. Oke guys, kita sampai di sini aja dan kita bakal lanjut lagi petualangan map desa ekstrim ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.